Polisi akan memanggil 4 saksi penting terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak. Polisi juga akan mengkonfrontir saksi dan tersangka jika diperlukan. Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil 4 saksi penguat terkait kasus penganiayaan berat berencana yang dilakukan Mario Dandi, anak dari mantan pejabat pajak. Pasca rekonstruksi, penyidik kembali melengkapi bukti keterangan saksi dan bekerja sama dengan sejumlah pihak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo mengatakan tidak menutup kemungkinan penyidik akan mengkonfrontir antara saksi dengan tersangka apabila terdapat perbedaan keterangan. Akan memanggil 4 saksi lainnya terkait dengan penguatan. Ya, catatan kami pada saat rilis kemarin adalah penguatan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana perencanaan dalam penganiayaan berat yang dilakukan oleh MDCS. Nanti kalau ada ketidaksesuaian, ini sesuai dengan kebutuhan. Adanya perbedaan-perbedaan keterangan bisa dilakukan dengan cara konfrontir. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, polisi menetapkan 2 tersangka. Di antaranya Mario Dandi Satrio sebagai terduga pelaku penganiaya dan Shane Lucas yang merekam proses penganiayaan. Belakangan, teman perempuan Mario, AG, diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Tim Liputan Kompas TV.